song. I love you, baby. I love you too. Dan saya mau mengingatkan quiz Twitter. Ya, buat pemenang quiz Twitter akan diumumkan di timeline Twitter @ini_talkshow. Ada dua pemenang mendapatkan merchandise dari Ini Talk Show. Selamat. Oke. Buat Hilbram. Hilbram kan sudah lama menjadi host bersama Mario Teguh. Motivator. Ya. Apa enggak ingin menjadi motivator sendiri? Kan kemampuan public speaking Anda udah oke banget. Alhamdulillah, amin. Jadi motivator gitu maksudnya. Sekarang sih sudah banyak yang meminta untuk jadi motivator, memberikan motivasi. Ya kalau masih sesuai dengan kemampuan atau bidang masih oke lah ya. Padahal yang memberikan motivasi itu sebetulnya diri kita sendiri ya. Kalau saya yang memberikan motivasi uang sekolah anak. Karena mahal, jadi begitu udah capek uang sekolah anak mahal, gue kerja lagi. Kalau saya hutang banyak itu yang. Tapi memang dari apa namanya profesi Mas Hilbram sendiri memang ke arah motivator itu ya. Gini. Kalau karena profesi jadi banyak ya sekarang ya. Siaran radio masih kan. Terus buku nulis juga jalan. Public speaking sebenarnya lebih banyak buat ngajarin public speaking. Nah sekarang ini baru orang minta motivasi. Kadang-kadang mintanya public speaking plus motivasi. Susah kan? Bukan susah, rugi ya bayarannya. Oh iya benar juga. Public speaking aja, motivasi. Jadi dua double tuh. Oh iya. Makanya kayak saya ini host, udah host nggak ngelawak, nggak apa, host aja. Serius. Kalau ada yang undang Sule, Mas Sule isi dong acara kita. Dia nanya dulu, saya sebagai apa? Nah itu, sebagai penyanyi. Apa yang mau diisi? Bak atau apa? Acara. Kita suruh ngisiin bak benarnya. Iya. Tapi kalau Andre kan kadang suka dimintain MC sambil nyanyi. Kalau dia mah apa aja orangnya rakus. Kalau saya itu paket ya. Paket. Kalau ngambil saya enak gitu. Enaknya gimana? Ya semua ada di situ kan. Nyanyi bisa. Tenda juga. Iya ya kan? Tenda. Saya nge-host juga bisa. Beli mobil juga, showroom juga. Jual mobil, jual beli ya. Apa aja kalau Andre. Kadang-kadang tausiah juga bisa. Jadi semua sejuk ya. Wah, sejuk banget kalau Andre udah tausiah. Masa? Jangan biasa. Iya. Mengenai apa biasanya? Apa? Mengenai apa? Luar biasa. Kalau Jumatan kan biasanya di sini dia permanen. Luar biasa. Jadi adem. Jadi mohon maaf, saya di sini biar tidak terlalu ngantuk. Jadi saya akan bercanda sedikit. Oh. Alhamdulillah dengan bercandaan begini akhirnya kalian ngantuk juga. Apakah nanti kedepannya mau lanjut untuk jadi 2019 itu misalnya nyalonin? Bukan. Oh. Udah dulu. Gagal kali aja mau. Kalau gua pilih loh daerah gue. Oh, daerah sana? Iya. Iya dia, gua tahu dia milih gua. Kok tahu? Makanya gua kalah. Ada yang ngambek dia gara-gara dia nyalonin Kang Beca. Kenapa? Kan lagi nongkrong gitu ada pohon kan gambar dia sama Pak Arsit, dia bacain gitu. Saya liatin dari jauh kan. Si Andre udah lucu-lucu ngelawak pakai nyalonin. Lupa bisa-bisa lo doang itu. Budi, Budi sempat melukis juga katanya. Nih, dikit-dikit. Masih ditekuni atau sudah lupa? Itu kan harus berlatih. Harus terus dilatih. Karena itu kan skill. Melukis apa? Banyak alirannya, alirannya. Alir sesak kali ya. Enggak, maksudnya kalau melukis wajah gitu. Tapi arsir aja hitam putih pakai pensil yang di. Pakai pensil alis. Pensil lukis. Oh, pensil lukis. Yang di alis. Mudi ini dulu sebelum melukis dia dari gambar. Ya. Dari gambar, Andre. Oh, dulu okay. Sama teman-temannya ya. Ya teman-temannya beraksi nanti malam dia awalnya gambar dulu. Gitu. Mau nyuri itu namanya. Halo Tante Debbie. Iya. Tante Debbie dulu katanya waktu SMA dipanggilnya si Demplon. Tahu dari mana, Bu? Oh, ini Tokso, pasti tahu. Demplon tuh Debbie apa? Kenapa dipanggil Demplon? Demplon itu kan yang aduh hai bohai, sonot gaplok gitu. Ngisi-ngisi gimana gitu ya, seksi. Gitu. Soalnya itu waktu SMP, SMA itu emang agak molek gitu. Oh, sebabnya dipanggil si Demplon. Si Demplon. Tapi tahu dari mana sih, Bu? Adin. Ini Tokso kan ada badan intelijennya. Iya. Macam-macam. Namanya Bitok.
Bitok. Bitok. Badan Intelijen Talk Show. Oh. Bitok. Bitok. Ini kalau misalkan di sini jawabnya sembarangan, kita udah siap sniper banyak di sini. Ini ada Mas Indra. Iya. Lihat Saswi enggak? Hah? Saswi. Saswi? Iya. Enggak lihat, kita belum lihat. Lagi nyari obat tadi SMS. Iya, maksud Mami itu Mami mau nanya kremnya udah dapat belum? Alam udah katanya. Udah belum? Udah. Itu lu jam ya. Buat buka di Maakika supaya kelihatan mini Dina, mudis kayak mudis. Oh. Jadi bisa gimana gitu loh. Dikasih krem. Iya. Kok mukanya biar kayak mudi. Juga pakai biar enggak kayak mudi. Pakai Adinda buat muka. Adinda, Akika pakai krem namanya krem paus oily. Iya. Jadi dari ikan paus. Oh, minyak paus. Iya, minyak paus, tapi yang minyaknya diternak pausnya diternakan. Jadi kalau diternakan tuh dia disuruh olahraga. Mundar mandir. Ntar kalau udah keringetan itu minyaknya yang diambil. Oh, keringet paus dong jadinya. Ntar dulu. Kalau paus di mana keringetnya kan di air ya. Iya. Merasa dari mana? Wah, sulit keringetnya ya? Aja ya, itu yang penting. Nanti kita pesan Mang Saswi keringet ikan paus. Tapi mau keringet Mang Saswi aja. Mama Dewi ini dari mana paus jauh-jauh? Ini serius beneran? Tinta. Keringet ikan paus bener. Tinta. Udah beneran banyak. Saya panggil Mang Saswi ya. Iya, panggil Mang. Mang Saswi harusnya Mang Saswi udah sampai. No. Iya, ya, ini peninggalan Caun. Di Batam itu di. Iya, cewek. Kalau Firaun yang cowok. Ini Caun. Caun. Ini ya, masuk ya. Sini. Nah, udah lengkap. Ada balsemnya. Dan tinggal ditambahin sama daun pepaya. Biar kulit empuk. Itu murni. Bang, buat awet muda, bukan diawetin. Ini awet. Itu berarti kamu teh mendoakan saya cepat mati. Oh, enggak. Ini nanti masuk, tutupin daun pepaya, rorombeun pasti hilang. Ini pasti kulit-kulit empuk semuanya. Bang, kalau ini mah buat orang mati, biar awet, pakai ini. Aduh. Bener ya, Mak? Udah pasti bagus, Le, ini Mak. Ini keluar. Keluaran terbaru. Mami gak mau, atuh masa dibalas sama Mami harus mati dulu, atuh. Gimana? Ki, marahin Ki. Ki. Aki lagi makan. Lagi makan, cuma dipanggil banget. Gereng. Ma, maksudnya itu biar awet muda, bukan diawetin. Oh, gitu. Kalau ini mah mumi, orang meninggal biar awet dibalsemin. Begitu. Salah tuh saya. Lah salah. Mama salah. Tawa lagi, orang udah salah tawa. Ya maaf atuh gitu ya. Tawa lagi. Maaf lah. Tuh, gua menyesal marah kalau sama Mang Saswi itu begitu. Mang, sekali-sekali bener dong, Mang. Masa salah melulu sih. Ya nggak apa-apa tuh. Coba kalau Mama masuk, awet nggak? Coba. Coba. Ayo, coba. Coba masuk. Ini setelahnya bukan saya ini. Oh, nggak apa-apa, Bu. Oh, jangan digubrangin ya. Terima kasih juga buat penonton yang luar biasa. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan ini Talk Show. Sekian. Ini Talk Show setiap hari jam 8 malam dan bukan sekedar wayang setiap hari jam 17.30 hanya di net. Kita ketemu lagi besok di ini Talk Show. So, I love you, baby.